Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio, Rio Hotspot Lovers. Balik lagi di Rio, Rio Hotspot Channel. Oke, kita masuk lagi ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja di pekan kelima, pertandingan antara PSS Sleman kontra Persib Bandung. Nah, menurut kalian ada fakta apa saja sih di balik laga kali ini? Kita akan cari tahu sama-sama ya. Tapi ya seperti biasa, sebelum kita cari tahu semuanya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini ya, agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah fakta-fakta selengkapnya, Rio Rio Hotspot. Inilah fakta di balik laga pertandingan antara PSS Sleman kontra Persib Bandung. Luis Milla. Sebelum laga kontra PSS Sleman ini, Persib resmi menunjuk Luis Milla, ex pelatih timnas Indonesia, sebagai juru taktik anyar Persib Bandung. Apa kabar Indonesia, saya Luis Milla. Dengan ditunjuknya Luis Milla ini, Luis Milla menjadi pelatih Persib termahal sepanjang sejarah Persib Bandung, sekaligus pelatih dengan gaji tertinggi di Liga 1 musim ini dengan kisaran gaji kurang lebih 1 miliar per bulan. Diketahui Milla baru akan tiba di Indonesia dalam minggu ini. Ricky Kambuaya. Ini pertama kalinya Ricky Kambuaya bermain melawan mantan timnya yakni PSS Sleman saat berseragam Persib, dan kedua kalinya saat Kambuaya lepas dari PSS Sleman di musim 2020 lalu. Gol David Da Silva. Gol David Da Silva di menit ke-6 adalah gol kelima DDS di musim ini, dan ini sekaligus gol tercepat Persib di Liga 1 musim ini sementara ini. Dan David Da Silva pun tercatat menjadi pemain asing Persib pertama yang mampu cetak gol di 3 laga Persib beruntun sejauh ini. Uniknya, musim lalu pun DDS mencetak gol ke gawang PSS Sleman. Ini artinya DDS sudah cetak 2 gol saat berseragam Persib ke gawang PSS Sleman. Sisi kiri. Adanya Rahmat Irianto di sisi kanan pertahanan Persib membuat sisi kanan pertahanan Persib cukup aman. Namun sisi kiri pertahanan Persib yang ditempati oleh Daisuke Sato terus kecolongan. Harus ada penyegaran di sisi ini. Main aman. Sejak unggul 0-1 di babak pertama, Budiman sepertinya menginstruksikan pada para pemain untuk bertahan full. Karena dia paham, lini serang Persib masih bermasalah. Mungkin benar ya yang dipikirkan Budiman, yang penting pertahanan aman dulu. Baru kalau ada kesempatan, baru menyerang. Tapi tentunya hal ini akan berubah jika nanti Luis Milla melatih Persib. Budiman. Dua kemenangan beruntun yang diraih Persib tak lepas dari tangan dingin Budiman. Budiman mencatatkan 100% kemenangan saat dirinya ditunjuk sebagai caretaker Persib. Namun sayang, ini mungkin laga terakhir di mana Budiman memimpin skuad Persib untuk bertanding. Karena di laga selanjutnya kemungkinan Persib sudah dipimpin oleh Luis Milla.
Kemenangan kedua versus kekalahan kedua. Bagi Persib Bandung, ini adalah kemenangan kedua musim ini. Sementara bagi PSS Sleman, ini adalah kekalahan keduanya musim ini. Uniknya, dua kali kekalahan PSS Sleman ini justru diterima PSS saat main di kandangnya sendiri, yakni di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Yakni saat kalah oleh PSM Makassar dan saat ini kalah lagi oleh Persib Bandung. Sukses balas dendam. Ya, dengan kemenangan ini Persib sukses membalaskan dendam pada PSS Sleman atas kekalahan di Piala Presiden. Yang kala itu Persib pun justru kalahnya di kandang sendiri oleh PSS Sleman. Belum pernah menang. Dari sejak musim 2019, PSS Sleman belum pernah menang atas Persib Bandung saat bermain di Stadion Maguwo Harjo. Sementara bagi Persib, ini adalah kemenangan ke-6 Persib atas PSS Sleman sejak 2019 di semua ajang. Jersey putih abu-abu. Dari 3 kali digunakan di musim ini, jersey kedua Persib yang ini putih abu-abu mencatatkan kemenangan perdananya musim ini. Berbeda dengan musim lalu yang dimana justru jersey kedua Persib yang berwarna putih biru justru mencatatkan lebih banyak kemenangan bagi Persib. Pemain paling berbahaya. Pemain paling berbahaya di laga ini diraih oleh Ze Valente dari PSS Sleman. Ze Valente pun tercatat pemain yang paling banyak sentuh bola di laga ini dengan 210 kali sentuhan bola. Imade Wirawan. Selain jadi pemain tertua di laga ini pun unik ya. Pasalnya dari 3 kiper Persib yang dipasang atau dicoba di musim ini, selain jadi kiper yang paling sedikit kebobolan sejauh ini bagi Persib, Made pun catatkan 100% kemenangan bagi Persib, yakni 2 kali kemenangan. Boboto versus BCS. Bobotoh yang hadir di laga ini adalah 15.000 alias sold out ya tiket yang disediakan untuk Bobotoh. Sisanya adalah BCS dari total 27.300 penonton yang hadir. Uniknya ini pertama kalinya melihat Bobotoh full di stadion lawan atau di kandang lawan ya. Dan lebih uniknya lagi dua supporter ini saling support satu sama lain. Ya, BCS memang terkenal dengan supporter paling ramah di Indonesia. Tak heran jika musim 2019 lalu BCS terpilih sebagai supporter terbaik di Liga Indonesia. Para BCS benar-benar menghormati para supporter lawan. Man of the match. Man of the match di laga ini versi kami ya, versi Rio Riohasport adalah Rahmat Irianto. Pasalnya dialah yang paling menonjol di kubu Persib di laga ini. Berkali-kali Rian mampu menyelamatkan pertahanan Persib. Tapi ini versi kami ya, bagaimana versi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian. Denda. Kemenangan 0-1 Persib atas PSS Sleman harus dibayar mahal oleh Persib. Pasalnya di perhujung laga, terdapat sejumlah supporter Persib yang menyalakan flare. Ini bukan satu, tapi ada beberapa flare yang menyala. Ya, minimal 200 juta lah. Keluar lagi nih dari kantong Persib untuk biaya denda.
Oke, itulah tadi fakta di balik laga pekan kelima pertandingan BRI Liga 1 2022 antara PSS Sleman kontra Persib Bandung. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.